Oke, teman-teman, kembali kita ke pelajaran ICT di week yang ini. Hari ini kita pengen membuat teks tentang apa yang mungkin terjadi jika ada sesuatu yang lebih atau kurang dari normal, ya. Jadi kita punya cuaca, ya. Misalnya ada musim hujan, lalu ada musim kemarau. Kalau di Indonesia itu aja, dua itu aja. Tapi kalau di negara-negara yang areanya bukan di tengah-tengah bumi atau di ekuator, nah itulah. Itu mereka memiliki empat musim, ya, lebih dari dua. Tapi kita pengen ngomongin musim-musim dua ini aja. Jadi teman-teman ingin membuat teks tentang jika misalnya kurang musim hujan, jadi kurang hujan, apa yang terjadi? Kalau terlalu banyak hujan, apa yang terjadi? Beda, ya. Ada juga musim kemarau, kurang musim kemarau, lalu apa yang terjadi jika terlalu lama musim kemaraunya? Teman-teman buat teks tentang di pikiran teman apa yang akan terjadi jika ini, ya. Nah, itu saja tulisnya. Gak perlu musim dua ini juga, bisa musim salju gitu misalnya. Kalau terlalu banyak musim salju atau terlalu sedikit musim salju itu juga. Oke, itu saja dari saya. Nah, nanti tugasnya dikirim ke email di bawah ini. Selamat mengerjakan.